Bismillahirrahmanirrahim. Evolusi teknologi dan juga teknologi digital memungkinkan kehidupan manusia untuk menjadi lebih mudah. Artificial intelligence ataupun disebutkan sebagai kecerdasan buatan bukan lagi perkara baru untuk dibincangkan. Tetapi bagaimana ia memberi manfaat khususnya kepada masyarakat tempatan, semuanya akan kita bicarakan dalam Tanya Terus. Dunia sudah maju ke hadapan. Kecerdasan buatan dikatakan sudah menjadi suatu aspek keperluan. Untuk bercakap berkenaan tentang kecerdasan buatan ataupun AI untuk rakyat, bersama dengan saya Puan Elina Roslan, Pengarah Komunikasi Strategik My Digital Corporation. Apa khabar Puan? Khabar baik. Terima kasih bersama kami dalam Tanya Terus. Puan, untuk kita bercakap berkenaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini, apa sebenarnya yang perlu kita ketahui berkenaan tentang kecerdasan buatan ini, Puan? Okey, mungkin kita tak sedar tapi sebenarnya kecerdasan buatan atau AI ni dah sudah berada dalam kehidupan kita seharian. Jadi sebab itu kita perkenalkan AI untuk rakyat, program pembelajaran kendiri untuk memberikan pengetahuan asas berkenaan AI dan untuk kita memahami apa sebenarnya itu AI. Okey. AI untuk rakyat, jadi apa yang terkandung di dalamnya dan bagaimanakah ia boleh memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat? Okey, kita faham yang kadang-kadang benda yang kita tak kenal, kita takut. Yang kita tak pernah, tak cukup maklumat tu, kita akan rasa takut dan was-was. Sebab itu kita memberikan pendedahan awal melalui portal AI untuk rakyat. Kita ada modul pembelajaran secara atas talian dalam 4 bahasa. Ya, jadi semua lapisan masyarakat boleh menjalani akses program ini dan juga ia mempunyai akses untuk inclusivity. That means kita ada dalam bentuk braille dan juga text to speech. Jadi yang ada challenge sight, penglihatan boleh menggunakan text to speech dan mendengar modul tu dan menjalani modul tersebut. So dia agak menyeluruhlah. So dia ada 2 modul, iaitu satu AI aware yang memberi betul-betul maklumat asas tentang AI, dan satu lagi AI appreciate. So one level down, lebih lebih mendalam sikitlah pengetahuan pasal AI ni. Pembelajaran pada ketika ini dalam era ini tidak lagi berbentuk konvensional. Banyak ruang dan juga banyak alternatifnya. Jadi AI untuk rakyat yang disediakan ini, apakah ia salah satu pembelajaran kendiri yang akan memberi lebih ruang kepada pembelajaran itu untuk menerokai ruang pembelajaran dan juga aspek-aspek yang baru? Betul, Ismail. Sebenarnya pelajaran kendiri, pembelajaran kendiri ini dah dah digunapakai sejak sejak COVID lagi lah kan. Kita nampak pergerakan ke arah self pace. Kita boleh belajar mengikut waktu sendiri. So kita nak pastikan semua lapisan masyarakat dapat melalui program ini dan dapat pengetahuan asas. Sebab saya rasa kita semua sudah maklum, negara kita sekarang ni dah bergerak maju dan kita terpaksa pastikan semua lapisan masyarakat bergerak bersama dengan matlamat kerajaan. Kita nak jadi negara yang maju, negara yang berteraskan ekonomi digital. Jadi kita tak boleh hanya meninggikan siling dan memperkenalkan teknologi-teknologi baru untuk menyemarakkan ekonomi negara, tetapi rakyat yang harus mendukung hasrat kerajaan ini dan melaksanakan. So jadi kalau kita tidak pastikan semua lapisan masyarakat kita ni boleh bersama-sama memahami apa yang teknologi baru yang diperkenalkan, mungkin ada yang ketinggalan lah. Mungkin ada yang masih skeptikal berkenaan AI ini dari segi manfaatnya dan ada yang juga tidak optimis dalam melihat AI ini mampu memanfaatkan kehidupan. Kesan-kesan negatif yang dibawa oleh kecerdasan buatan, apa sudah ada penilaian terhadap
optimis ataupun skepticalism yang wujud terhadap AI ini? Penilaian saya tak boleh nak komen, tapi saya rasa pendedahan pada AI ini kita telah dipengaruhi oleh Hollywood sebenarnya. Jadi kita sudah ada persepsi yang tertentu tentang AI seperti Terminator dan robot yang akan menguasai dunia sebegitu. Tapi saya rasa di realitinya AI ini adalah sesuatu teknologi yang sangat membantu, yang akan mempertingkatkan lagi produktiviti kita, satu. Satu lagi, dia akan meningkatkan dari segi kemahiran rakyat Malaysia. So dari, you know, kita akan dapat menaikkan dari segi kemahiran skills kita. Okay. Antara skill atau kemahiran yang boleh diperolehi daripada AI seperti, untuk AI? Bukan, dari AI untuk rakyat, dia hanya untuk memberi pendahan awal. Okay. Tapi kami harap dengan melalui program AI untuk rakyat ni, anak-anak muda terutamanya penutup-penutup sekolah dan universiti akan lebih memahami dunia AI ini macam mana sebenarnya, dan mungkin akan menjuruskan pembelajaran mereka ke dalam bidang AI. Sebab dalam untuk menjayakan pembangunan ekonomi negara, kita kena pastikan kita ada talent, bakat, pool bakat yang berkemahiran untuk menyokong pembangunan ekonomi negara. Okey, baik Puan Lina, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Tanya Terus. Baik, bersua kembali. AI untuk rakyat. Puan Elina, apakah AI ini dikatakan akan menjadikan masyarakat kita tidak progresif ataupun malas dalam konteks mencari ilmu baru, pembelajaran dan juga untuk pembelajaran sendiri? Oh, tidak. Saya rasa AI ini kan dia bukan menjadikan kita malas, tapi menjadikan kita mungkin lebih fokus dan lebih mengubahkan kemahiran kita. Ya, kita perlu untuk menjalani hidup kehidupan dengan menggunakan teknologi baru ni, kita kena mengubah cara kita hidup, cara kita menjalankan kerja, cara kita belajar. Kalau dulu for example, kalau dulu kita, masa saya belajar, kita kena pergi ke perpustakaan, kena buka buku satu-satu, cari traditional way buku penuh atas lantai, nak cari fakta-fakta. Tapi sekarang semuanya di hujung jari. So mula-mula kita ada search engine seperti Google, Yahoo, kan? Kita Google aja dah dapat jawapan. Tapi masih lagi dalam bentuk fakta-fakta yang dari merata tempat. Tapi dengan teknologi itu pun dah ada sedikit AI bila kita guna search engine ni. So tapi bila kita guna tool AI seperti yang diperkatakan dalam setahun dua ni, iaitu ChatGPT, kan? Dia orang kata kalau ChatGPT ni dah pelajar semua akan jadi malas semua tu. Tapi tidak, dia akan, pada saya, saya rasa dia akan menjadikan pelajar itu lebih efisien. Masa yang yang ada untuk daripada dia nak research merata tempat tu, dia boleh guna ChatGPT untuk dia perlu, masih lagi perlu bagi input. Dia bukan terus kata, okey, tolong buatkan thesis saya bertajukkan ini. Mungkin ChatGPT akan keluar, tapi fakta-fakta dalam tu kena diverifikan. Okey, inputnya daripada pengguna semua. Ya, dia akan tarik, dia akan tarik maklumat dari World Wide Web, dari mana-mana input yang data yang dia dapat. Tapi kita sebagai manusia, sebagai yang bertanggungjawab, harus menggunakan teknologi AI ini dengan beretika lah. Tugas itu boleh dilakukan lebih pantas dan juga efisien, dan mencari ilmu itu juga lebih meluas dengan penggunaan AI. Satu perkara yang mungkin menjadi persoalan kerana pelaksanaan dan juga aplikasi AI untuk rakyat ini mungkin ada perbezaannya kalau di bandar dan juga luar bandar. Jadi bagaimana hasrat kerajaan untuk memastikan agar ia seiring dan setara sekalipun berada ataupun jurang yang berlaku antara bandar dan di bandar itu? Okey, saya rasa jurang digital tu boleh dirapatkan, tapi bukan saja mengharapkan usaha kerajaan, tapi diri kita sendiri sebagai rakyat. Nombor satu, saya rasa setiap isi rumah selepas COVID hari itu, hampir setiap isi rumah sudah ada peranti. Sama ada smartphone, tablet ataupun laptop, semua tu. Itu saja dah menunjukkan yang negara kita dah connected.
Kita dah ada perhubungan kan, dah ada akses pada maklumat dan also infrastruktur yang sedia ada. So AI untuk rakyat ni dia boleh digunakan dalam mana-mana peranti. Kita nak guna handphone ke, kita nak guna laptop ke, tablet ke, boleh. So bagi memastikan setiap lapisan masyarakat dapat melalui dan memahami apa itu AI, kita nak mengesyorkanlah dan menyeru rakyat Malaysia semua ambillah peluang ini untuk mempelajari AI untuk rakyat ini. Ya. Apa benar dikatakan teknologi ataupun penyediaan platform AI ini lebih mesra Gen Z berbanding generasi baby boomers? Ya, mungkin generasi yang terkeharapan mungkin agak menghadapi kesukaran dalam mengadaptasi diri mereka dengan teknologi yang sentiasa berubah ini pun. Correct. Sebenarnya platform ni dia bagi kalau untuk Gen Z dan Gen Y, dia mungkin rasa terlampau mudah. Dia punya modul tu sangat mudah. So kalau kita baca masa kita lancarkan tu, kata modul ni boleh dihabiskan dalam masa 4 jam kalau kita duduk menghadap tu. Tapi sebenarnya kami dah test dekat pejabat pun, golongan Gen Z ni dalam masa 30 minit dah habis semua. Sebab dia orang faham, dia cepat dan dia baca speed reading kan. So modul ni sangat mudah sebab dia boleh stop pada bila masa, lepas tu kita sambung balik. So pembelajaran sendiri ikut masa yang sesuai untuk kita. Jadi kalau kita sambil tengah masak sambal tu, tengah tunggu pecah minyak tu, boleh lagi buat modul tu kan, buat sikit-sikit. Lepas tu multitasking. Pada balik pada soalan tu, platform ni direka supaya semua lapisan masyarakat, tak kisahlah baby boomers ke, Gen Z ke, Gen Y ke, boleh memahami, boleh melalui, dan kita at least kita dapat sama-sama berada di dengan fahaman yang sama. That AI ni bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Okey, di peringkat masyarakat akar umbi, kesimpulannya apakah sudah bersedia dan juga penerimaannya bagaimana setakat ini? Itulah sebab itu kita perkenalkan AI untuk rakyat ni. Kita nak mempersediakan masyarakat akar umbi, kita buatkan secara atas talian, jadi dia boleh sampai ke mana-mana sahaja. Provided you ada you punya data connection, ada internet, kita boleh buat. So persediaan tu, AI is hanyalah satu teknologi. Dah banyak lagi teknologi lain dan saya rasa kerajaan banyak akan memperkenalkan banyak lagi inisiatif untuk menaikkan lagi pengetahuan dan juga kemahiran rakyat yang untuk menyahut cabaran untuk mencapai negara berteraskan ekonomi digital ni. Tanggungjawab yang besar untuk pihak puan juga, tanggungjawab besar untuk institusi yang terlibat untuk kita merealisasikan hasrat AI ini dapat dinikmati oleh keseluruhan rakyat. Terima kasih Puan Elina kerana bersama kami dalam Tanya Terus pada hari ini. InsyaAllah kecerdasan buatan ataupun AI untuk memudahkan dan juga memanfaatkan rakyat dalam aspek pelajaran dan juga dalam segala aspek kehidupan. Itu adalah untuk memastikan agar kita terus bergerak dan juga maju ke hadapan. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam Tanya Terus. InsyaAllah kita akan bersua lagi dengan itu. Assalamualaikum.